Nah, ini suasana anak-anak Indonesia. Ini ada yang main game, ada yang tiduran. Ini main PS. Ini nelpon orang tuanya. Ini lagi ya saling ngabarin keluarga juga. Jadi situasi kondisi malam kali ini tepat hari ini di Wuhan pukul 11.41. Ya beginilah kegiatan kita anak-anak Indonesia, beberapa orang di asrama hanya berdiam diri di kamar. Ini juga stok makan kita, sayur-sayuran. Ini air minum kita sedikit ada kendala, tadi di asrama sudah kehabisan air mineral, jadi kita langsung borong 2 kotak ukuran segini. Kita lihat keluar. Di luar pasti juga nggak ada orang yang segini. Oke, update untuk malam.